390 lebih itu selama 1 tahun pemanasan terus dengan sistem distribusi itu. Sehingga sekarang kalau Jakarta ditanya target vaksinasi, targetnya udah 105% tercapai. Jadi terlampaui. Nah, sementara tetangga ada yang masih 15, ada yang 20. Nah, problemnya adalah kami ini tidak boleh masuk wilayah yang bukan wilayah DKI. Dan tapi kita koordinasi dan lainnya kerjakan. Malah justru menurut kami ini salah satu tantangan penting. Geraknya memang biasanya baru di bulan Juni, Juli, nanti mulai agak meroket itu September, Oktober, pas November disuruh gini-gini. Kumpul, Pak. Itu yang harus dirubah cara-cara seperti itu. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Mantap, pertumbuhan ekonomi Jakarta tembus 10,9%. Buzzer RP langsung kunyah garpu sambil kejang-kejang. Apa kabar Jokowi yang katanya meroket 7%? Usaha para buzzer RP yang mati-matian memfitnah Anies Baswedan gak bisa kerja lagi. Lagi-lagi malah dijawab dengan prestasi. Menurut data yang dipaparkan oleh Anies, pertumbuhan ekonomi ibu kota mengalami kontraksi semenjak pandemi COVID-19 di awal 2020. Selain itu, pertumbuhan ekonomi meningkat 10,9% pada triwulan kedua 2021. Anies juga menyebut DKI Jakarta berperan cukup besar dalam pemulihan ekonomi di tanah air. DKI Jakarta merupakan provinsi yang berkontribusi cukup besar bagi perekonomian Indonesia, dan ini menjadi unsur penting pemulihan Indonesia yang tentu saja pemulihan ekonomi di Jakarta. Anies mengatakan Pemprov DKI Jakarta terus berupaya mendukung pemulihan ekonomi DKI Jakarta, salah satunya dukungan untuk pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Sinergi yang harus kuat itu dioptimalkan, salah satu sektor pentingnya adalah sektor kreatif, ujar Anies. Anies juga turut mengapresiasi kinerja Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta yang telah berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Khususnya hal itu yang ada di Jakarta. Karena itu kami sampaikan apresiasi pada kantor Bank Indonesia di Provinsi DKI Jakarta yang aktif di dalam pengendalian inflasi, mendorong pertumbuhan investasi, mendorong kegiatan perekonomian termasuk pengembangan UMKM. Semua kegiatan ini termasuk kegiatan Jakpreneur, Jak Creative Fest, dan adalah bagian dari terakhir ikhtiar dari menggerakkan hal itu. Ia juga berharap kegiatan ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Semoga kegiatan Jak Creative Fest yang diselenggarakan hari ini makin berdampak positif pada pembaruan UMKM, industri kreatif pariwisata, dan digitalisasi UMKM secara nasional, tentu saja khususnya di Jakarta. Ia berharap agar Pemprov DKI juga bisa terus bersinergi dengan Bank Indonesia. Insya Allah, kolaborasi yang baik Pemprov DKI dengan kantor perwakilan Bank Indonesia di DKI Jakarta yang sangat baik ini akan semakin solid. Anies juga memaparkan bahwa vaksinasi merupakan game changer untuk upaya pemulihan ekonomi. Dalam rangka memulihkan ekonomi Jakarta, maka vaksinasi merupakan hal penting, ini adalah game changer. Maka kita berharap gerakan vaksinasi ini juga akan segera bisa tuntas. Anies mengatakan bahwa vaksinasi di DKI Jakarta mencapai 103%. Alhamdulillah, menurut catatan Jakarta sudah mencapai lebih dari 103%. Ia berharap kedepannya seluruh warga DKI Jakarta juga sudah tervaksinasi. Kita harapannya nanti semua warga Jakarta bisa mendapatkan vaksinasi. Kita yakin ke depan kita lebih cepat ke recover. Menurutnya, memang turunnya cepat dan dalam, tapi juga kita yakin kembalinya bisa cepat. Dan lebih itu turunnya cepat serta dalam. Harapannya, kembalinya juga lebih cepat. Begitu tuturnya. Rakyat dibiarkan kelaparan dan merasa diperlakukan tidak adil. Tagar 2021 ganti presiden pun jadi trending. Tagar 2021 ganti presiden masih jadi trending di Twitter pada Selasa 31 Juli. Sesuai dengan bunyi tagar, cuit-cuitan dalam tagar ini berisikan sebagai kritik terhadap Presiden Joko Widodo. Kritikan itu sangat beragam namun berpusat pada permasalahan di tengah pandemi COVID-19. Beberapa di antaranya kritikan soal masuknya TKA Cina, kesulitan ekonomi, dan lain-lainnya.
Terkait kesulitan ekonomi, netizen mengeluh soal sulitnya mencari nafkah dan sulitnya mencari pekerjaan. Tahun 2009, saya melihat orang-orang di sekitar senang sekali mencari pekerjaan, begitu mudahnya. Dan pasca 2020-2021, di tahun kelulusan, saya sendiri menjerit betapa susahnya lapangan pekerjaan sekali bekerja di PHK karena COVID-19, malang sekali angkatan tahun ini. Gini amat deh ya, lapar bukannya dapat makan, malah dapat semprot dari petugas, kata akun Galang Filipus. Soal TKA, netizen juga mengkritik bahwa mereka diizinkan masuk di tengah pandemi yang memburuk. Sementara rakyat di dalam negeri sendiri justru dibatasi secara ketat oleh pemerintah. Ketika rakyat dijaga dengan ketat, ketika itu TKA diperbolehkan masuk dengan rasa senang. Begitu kata akun 45 Politik. Inkonsisten pemerintah terhadap peraturan yang dibangun membuat banyak dari kalangan masyarakat kecewa dan seperti dianaktirikan di rumah sendiri. Sebagai catatan, ini bukanlah pertama kalinya trending sebuah tagar yang meminta Jokowi untuk mundur. Beberapa hari belakangan juga muncul terkait dengan tagar-tagar seperti Pak Presiden kapan mundur, Pak Presiden menyerahlah, dan lain-lainnya. Seruan yang sama juga pernah muncul beberapa tahun yang lalu, yakni 2019 ganti presiden. Akan tetapi Jokowi jabatannya untuk periode pertama saat itu memang akan berakhir menjelang pemilu 2019. Jokowi diramalkan mewariskan hutang 10.000 triliun di akhir jabatannya. Ekonom senior Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF, Didik Jerahbini memprediksi kepemimpinan Presiden Joko Widodo mewariskan utang sebesar 10.000 triliun rupiah. Tumpukan utang itu berasal dari utang pemerintah dan utang BUMN. Detailnya, utang pemerintah tercatat sebesar 6.361 triliun rupiah per Februari 2021. Sementara itu, utang BUMN tembus 2.140 triliun rupiah per kuartal 3 2020 lalu. Utang perusahaan plat merah itu terdiri dari utang BUMN non keuangan sebesar 1.141 triliun rupiah dan BUMN keuangan 999 triliun rupiah. Dengan demikian, total utang pemerintah dan juga BUMN mencapai 8.501 triliun rupiah. Ini belum selesai pemerintahannya. Kalau sudah selesai, diperkirakan bisa jadi 10.000 triliun rupiah utang di APBN. Ujarnya dalam diskusi bertajuk kinerja BUMN dan tumpukan utang pada hari Rabu 24 Maret. Ia juga mengatakan tren utang di masa pimpinan Jokowi bertambah sangat pesat. Pada masa akhir pemerintahan SBY katanya, utang pemerintah tercatat sebesar 2.700 triliun rupiah dan utang BUMN sebesar 500 triliun rupiah. Selain itu, total utang sebesar 8.500 triliun rupiah itu lanjutnya juga belum memasukkan komponen utang swasta yang diprediksi tidak kalah besarnya. Jadi, ini rezim utang yang kuat sekarang. Saya sebut penguasa raja utang. Didik juga menyoroti lemahnya peran DPR dalam menyusun anggaran negara, sehingga utang melesat lepas dari kontrol para anggota dewan. Menurutnya, para wakil rakyat itu kini sudah tidak lagi berkutik. DPR pun sudah lemah seperti masa Orde Baru. BUMN banyak utang kecil setoran. Secara khusus, Didik menyoroti utang perusahaan plat merah. Menurutnya, kenaikan utang perusahaan plat merah tidak sebanding dengan setoran mereka pada negara yang cenderung kecil. Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang dihimpun oleh INDEF, tercatat penerimaan negara bukan pajak atau PNBP atas laba BUMN 10 terbesar mayoritas berasal dari PT BRI Persero Tbk, di mana diperkirakan sebesar 11,8 triliun rupiah di tahun 2020 yang lalu. Kemudian, ada dari PT Bank Mandiri Persero Tbk sebesar 9,9 triliun rupiah. Kemudian PT Pertamina Persero 8,5 triliun rupiah, PT Telkom Persero Tbk 8 triliun rupiah, dan PT BNI Persero Tbk 2,3 triliun rupiah. Di luar BUMN tersebut, setoran kepada negara di bawah 1 triliun rupiah atau hanya miliaran rupiah. Belum lagi sejumlah BUMN masih mendapatkan suntikan dana dari pemerintah. Misalnya, pembiayaan investasi pada 12 BUMN diprediksi mencapai 31,5 triliun rupiah pada 2020 yang lalu. Sedangkan dalam APBN 2021, pemerintahan menganggarkan kenaikan pembiayaan investasi pada BUMN tersebut menjadi 37,4 triliun rupiah.
Sudah utang banyak, menyusup pada APBN, setoran kepada APBN sangat kecil, yang paling besar 11 triliun dari BRI. Sisanya cuma 100 miliar sampai 200 miliar, yang rugi banyak jadi beban negara. Jadi BUMN ini menjadi kelas berat sekarang. Begitu katanya.